Oke, hari ini kita akan coba tukar bateri 75 Pro. Sebab untuk tukar dia punya tarikh dengan masa selalu kena apa? Betulkan balik. Dan untuk parking civilian juga, parking civilians untuk masa parking kereta untuk rekod bila kena langgar masa parking. Tapi tak sesuai kot. Untuk guna option tu lebih elok guna fuel kit dia. Nanti saya akan tunjuk kit dia macam mana. Dan ini saya dah order bateri dia. Ini baterinya. Ada manual untuk cara buka. Ada bagi tools untuk membuka. Ini baterinya. Dan ada stiker senyum dengan cool. Okey. Sekarang kita akan cuba buka. Pertama sekali, kita kena buka stiker ni. Ada dua skru di dalam ni. Simpan untuk tambahkan semula. Skru dia ni terbuka. Ni ambil prime tool. The price betul-betul kita buka sikit-sikit. Pelan-pelan buka. Ini dia tepi-tepi. Ini baterinya. Keluarkan bateri. Asyik kedudukan yang macam ni eh. Merah pula kiri sekali, hitam dah kanan sekali. Nanti nak pasang yang baru. Tarik keluar. Ini bateri yang lama. Okay. Ini bateri yang baru. Okey, kita masukkan bateri yang baru, merah kiri. Dah masuk, kita on try. Kita cuba on kan dulu. Okey. Duk. Apa dek? Masukkan bateri. Ok, wire ni masuk dalam lubang ni. Alright. Begitu. Nampak kan? Ambil cover dia balik. Masukkan cover dia. Tekan. Dah masuk. Tekan skru. Masukkan skru balik.
Ups. Pasang stiker dia balik. Siap. Mudah saja. Kalau yang saya cakap tadi pasal parking civilian, dia duduk pakai view kit dia. Ada jual. Sambung ke bateri kereta terus. Okey. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.